deh. Pak polisi ini langsung saya siapkan. Masih ada. Cita-cita pun dari warga Babinkam Timas juga kemarin berkeinginan untuk mengikuti kegiatan serupa, sehingga nanti baik saudara Papua juga maju tumbuh kembang, berhasil meningkatkan perekonomian di sana. Sebaliknya di kami pun nanti juga akan bisa menularkan ilmu-ilmu yang sama kepada kita-kita yang ada di Jawa. Sekarang kan intinya mumpung bisa, mari kita sama-sama mengambil bagian dalam kehidupan ini untuk berbuat yang terbaik. Setidak-tidaknya berbuat baik dengan lingkungan kecil. Kalau Pak Kato bisa lebih besar, bagus. Kalau misalnya kita hanya lingkungan yang kecil, gak apa-apa, kita terus saja berbuat baik. Jangan sampai kita tidak sempat mengambil peran berbuat baik di negeri kita yang tercinta ini. Karena jangan sampai pada saat nanti kita sudah tidak mampu, sudah tua, sudah tidak punya kemampuan, baru kita berbicara, seandainya saya masih muda, saya akan berbuat ini. Sebelum itu terucap, kita laksanakan dulu. Saat ini, kita berbuat ini. Laksanakan kegiatan pelatihan BIMAS, khususnya peternakan ayam telur. Ini merupakan bagian daripada operasi Rastra Samara Kasih atau Rasaka Kasih Kartens 2022 di Papua. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, supaya dengan kemampuan ini, maka ketika mengembangkan investasi peternakan ayam betelur, masyarakat Papua sudah terlatih. Terlatihnya kami bukan sekedar latihan dalam sebuah tempat belajar, tetapi memang sudah terlatih langsung praktek di peternakan dengan segala permasalahannya.